سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Barang siapa yang tashabbuh dengan mereka maka Anda termasuk golongan mereka. Maka di antara bentuk wara' adalah seseorang muslim tidak meniru gaya orang kufar yang memang merupakan kekhususan mereka. Perkara-perkara yang bertentangan dalam agama kita. Memberikan faedah bahwa kita harus berlepas diri dari seluruh sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka yang dilakukan orang-orang musyrikun ataupun ahli kitab, Yahudi dan Nasrani? Kalau kemudian mereka mengatakan, kalau begitu Anda tidak toleransi. Toleransi bukan seperti itu. Lihat para nabi dan para rasul. Mereka tidak pernah berhenti untuk berbuat baik kepada umatnya. Sekalipun umatnya mencaci, memaki, menuduh, memfitnah, bahkan mengusir dari kampung halamannya. Bahkan membunuhnya. Kul katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan tidak mungkin juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Begitu juga kalian, aku tidak mungkin menyembah cara yang kalian sembah. Begitu juga sebaliknya, kalian tidak mungkin menyembah cara yang aku sembah. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'budun ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.